Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita datang lagi di Om Oto TV. Kita akan video lagi tentang mobil-mobil kampakan guys. Ini mobil yang kemarin Carry 10 yang udah dikampak ini guys. Siap dikirim ke Surabaya sama di Jawa. Surabaya Jawa Tengah. Surabaya Jawa Timur sama ke Solo katanya. Jawa Tengah ini. Teman-teman mesinnya. Ini ada mesin. Mesin bermacam-macam mesin ini, guys. Ini. Ada 5 mesin. Oke guys, kita lihat ini tumpukan mesin. Ini ada Pak Hajinya lagi lihat-lihat mau beli barang-barang. Di sini juga terima besi tua. Oke guys, kita lihat ini potongan-potongan mobil dari 1000 Corona, ada juga Toyota Corona ada di sini. Kayak ini, wow, udah bersih, dipotong-potong habis. Kita lihat teman-teman, ini mesinnya, pretelin diambil dalamannya. Tuh cabutan-cabutannya tinggal telepon aja ya guys. Maaf, kita tidak mengasih harga langsung di sini, biar langsung teman-teman bisa nelpon langsung ke bapaknya. Sisa mesin-mesin guys yang habis dipotong habis. Yang butuh daun pintu kiri kanan ada ini, knalpot, wah ini. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Banyak banget ini yang membutuhkan gardan-gardan ada di sini. Jok juga banyak teman-teman. Jok cuma murah di sini. Tinggal langsung datang aja. Ini jok-jok ada masih bagus. Ini daun pintu pijet. Ini daun pintu ada. Ini kaca Corona, kaca depan. Bukan drum juga ada. Yang butuh drum. Ini sasis. Wah, ini sasisnya kuat. Mantap sasis dulu, beda sama sekarang. Sasis. Rangkanya kuat. Ini tumpukan jok. Ini kaca film. Kaca-kaca depan Zebra ada. Kaca-kaca ori ini. Kijang. Kaca depan belakang ada.
tinggal pantau langsung ke sini. Kap mesin ada juga. Book sipit ada kaca depannya. Suzuki boot. Ini tumpukan jok-jok teman-teman. Yang menentukan jok penebalan apa ini bisa. Ini wah gardan lagi. Tumpukan gardan. Tumpukan jok. Oke ini. Ada kepala kijang kotak ini masih ada. Wow, kita lihat ini teman-teman. Ada motor. Ini ada motor juga di sini teman. Kita lihat rangkanya ini kuat teman-teman, beda sama yang sekarang. Versi yang sekarang motor bisa dilipat. Ini ada rangkanya ini. Kuat. Ini motor apa teman-teman? Ini mesin-mesin juga ada. Ini mesin. Banyak mesin ini juga teman. Aduh, sayang sekali ini. Siap di kilo. Ada setir-setirnya teman-teman. Ini ada speedometer. Speedometer mobil-mobil tua teman-teman. VRS speedometer. Lampu-lampu. Ini mesin. Per-per teman-teman yang teman-teman butuh bikin pisau pedang bisa, ini bagus, tinggal datang langsung. Ini talang air ceret, talang air ada juga ini. Mesin. Oh ini ada GFC ya. Tip. Udah jadi gini teman-teman. Fun bell ini. Itu bumper depan daun pintu high dashboard. Oke, kita lihat lagi ke sana lagi. Kan langsung merapat melimpah. Kap depan dan pintu kiri SS ada juga ini.
dashboard bumper depan. Wow, ini si badak masih ada, lagi dipleterin baknya, lagi dicek-cek mesin. Waduh, nah, kita lihat dalamannya teman-teman. Gitu. Nah, ini ada Chevrolet masih ada, masih dicek-cek mesin. Kita lihat interior dalamnya lagi. Kita lihat dalaman mesinnya teman-teman. Wow, bagus teman-teman. Ini termasuk kering ini teman-teman. Ini mesinnya bersih. Buat muat-muat bisa teman-teman, buat ngarit nih bisa. Nah, ini lagi kayaknya lagi dicek-cek mesinnya ini teman-teman. Teman-teman, kita lihat ke belakang lagi. Wah, ini masih ada juga biru langit, tinggal kontak aja bapaknya. Oke teman-teman, oh ini yang kemarin lagi diperbaiki, lagi direhab, banyak lagi dibersihin kayaknya. Oke, beruntung kayaknya guys. Ini ada lagi dibersihin dalamannya, lumayan. Proses perbaikan. Lagi dibersihin kayaknya, ini lengkap teman-teman. Lagi diperbaiki. Ada stok hijau sama si merah. Ini dalamannya teman-teman. Wah, bersih teman-teman. Oh, ada buah teman. Wah, buah-buahan. Ini di dalamnya lumayan bersih teman-teman. Oke, kita pindah lagi. Ke kijang teman-teman. Wah, ini kijangnya masih ada. Wow, kijang siap tempur. Ini lagi proses perbaikan juga ini teman-teman. Kayaknya lagi dimulai di dempul. Ini
Lihat samping kanan teman. Ini udah perbaikan ini pelan-pelan ini. Udah dipasang aki. Jok mungkin mau dipasang juga ini. Dikit sedikit ini lagi diperbaiki. Wow. Sing kijang ini teman-teman. Mantap. Kita lihat dari depan teman. Wow, mesinnya. Mesin memang kijang ini. Bagus teman. Memang kijang. Mantap. Kita lihat dari samping kiri teman. Kalau udah jadi ini, wah ngeri. Bagus ini. Oke, kita lihat samping kiri. Kita lihat dalaman lah. Wah, masih bagus. Pembersihan kabel-kabel teman. Kayaknya ini udah mulai diperbaiki sama yang punyanya ini. Kayaknya siap dicat lagi nih. Mantap ini kalau dicat lagi nih. Kita tunggu nanti kalau udah dicat gimana jadinya teman-teman. Pasti mantap. Oke, lagi pembersihan. Lihat sasisnya dalam. Wah mantap, masih bagus teman-teman. Oh, oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, ada Purwokerto, Aceh, Purwokerto, Pati, Klaten, Gorontalo. Terima kasih, maaf yang nggak disebut. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai selesai. Om Oto TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.